kasih. Dalam beberapa hari terakhir setelah kembali dari Semarang melakukan persiapan latihan menghadapi pertandingan kedua kita lawan PS Sleman, seluruh pemain siap, hanya Alvin yang mungkin masih tanda tanya apakah bisa main atau tidak, tapi selebihnya semua siap untuk main. Saya rasa itu pembuka dari saya. Terima kasih. Oke, beralih ke Bang Fadil, dari sisi teman-teman pemain untuk Belanda Baru seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita pastinya pemain, insya Allah semuanya sudah siap untuk melakukan pertandingan besok. Untuk Sleman, saya rasa saya kenal persis Coach Seto, saya sangat dekat dengan beliau. Sleman selalu mempunyai pelapis pemain yang gak kalah kualitas satu dengan yang lainnya, dan dia selalu mempercayakan kepada setiap pemainnya untuk bermain dengan sama kualitasnya di posisi-posisi yang mungkin ditinggalkan oleh beberapa pemain. Artinya gak ada masalah ya dengan Sleman, kita sangat mewaspadai mereka karena memang kehadiran pemain-pemain asingnya yang berkualitas juga menambah kekuatan tim mereka saat sekarang. Memang kemarin mungkin hasilnya belum bagus, tapi memang itu hanya masalah waktu dan mungkin belum ada adaptasi yang baik antara pemain asing mereka yang baru datang dengan pemain-pemain lama. Tapi kita harus sangat waspada. Kemudian untuk saya bersama Tira Persikabo atau Persikabo di masa lalu, ya buat saya itu catatan yang mungkin menjadi motivasi saja untuk mudah-mudahan para pemain juga bisa berusaha dengan kerja keras untuk memenangkan pertandingan besok, berusaha memenangkan pertandingan besok. Buat saya nggak terlalu memikirkan soal rekor dan sebagainya. Jadi kita fokus banget buat pertandingan besok. Oke, Alvin mengalami rasa nyeri di antara ILCL-nya ya, di seputar persendian lutut sebelah kanan, tapi kemarin MRI nggak terlalu parah, hanya butuh istirahat satu mingguan, tapi saya akan yakinkan lagi apakah dia besok siap atau tidak, tapi kita siapkan pemain yang lain. Nah, evaluasi kami terhadap penampilan tim di pertandingan pertama kemarin, kami hanya ingin pemain lebih bisa tenang dalam mengeksekusi setiap peluang-peluang yang kita punya, karena kemarin kita punya peluang yang betul-betul sangat hampir dikatakan mutlak bisa menjadikan gol, tapi karena kekurangan penangan saja. Jadi saya ingin anak-anak atau pemain lebih tenang lagi untuk menyelesaikan setiap peluang. Ya, kita sendiri dan teman-teman kita nggak mikirin hal itu ya. Yang terpenting kita bagaimana cara main bagus, dan soal hasil Allah yang ngatur semua, dan yang penting kita harus kerja keras dulu.